Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini saya sedang berada di Caping Park, Baturaden, Jawa Tengah. Dan berikut weekly news minggu ini. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk. Kota dan bangsa ini membutuhkan setiap doa-doa kita. Karena itu mari bergabunglah di dalam prayer march yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 September jam 6 sore di lantai 4 dan akan dilanjutkan dengan cool gathering bagi seluruh pengurus cool. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri dalam prayer training, jangan lupa untuk hadir pada hari Senin jam 7 malam yang bertempat di kelas 1A SD Joy Kids. Prophetic Night akan diadakan pada hari Rabu 19 September pukul 6 sore. Mari kami mengundang 5 generasi dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa. Mari hadir dalam acara ini karena saya percaya acara ini akan sangat memberkati kita. Nah, buat para wanita jangan lewatkan hari Jumat ini tanggal 21 akan diadakan ibadah WBI pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mesak di ruang junior. Buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMP dan SMA bahkan sampai usia 21 tahun, kami mengundang teman-teman untuk hadir di dalam ibadah GFC Special Talk Show pada hari Jumat ini jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri segera kepada Bapak Pendeta Donald Berton dan akan dilangsungkan baptisan air pada hari Jumat tanggal 21 September jam 1:30 siang. Akan dilangsungkan pemberkatan nikah antara Michael Christian Terta dengan saudari Yoanita Paramita pada tanggal 22 September pada pukul 1 siang. Kebencian menimbulkan pertengkaran, sedangkan kasih menutupi segala pelanggaran. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Dari Caping Park, saya pamit undur diri. Happy Sunday, salam revival. Shalom, jemaat Tuhan yang luar biasa. Memasuki tahun yang baru, tarikh Ibrani 5779 Ayin Tet. Ini tahun di mana kita mengalami pelipat gandaan buah-buah, baik itu jiwa-jiwa, pengurapan, pewahyuan, keuangan, kesehatan, dan bahkan buah pelayanan, buah pertobatan. Oleh karena itu, seperti Mazmur pasal 2, mintalah, maka bangsa-bangsa akan kuberikan. Matius 9 berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Mari persiapkan kapasitas yang lebih besar, iman yang lebih besar, bahkan kapasitas roh lebih besar, karakter lebih besar, supaya menjadi sebuah wadah yang siap menampung buah yang berlipat ganda, jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa tanggal 19 Rabu ini jam 6 sore, saya mengundang semua generasi, 5 generasi, anak-anak, junior, youth, dan orang dewasa. Mari gabung bersama-sama dalam prophetic worship
kita mempersiapkan jalan lewat doa pujian penyembahan bagi lawatan Tuhan di Pentakosta ketiga ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Christian Sirapanji yang sudah memberkati kita sepanjang hari ini. Happy Sunday, God bless you, dan salam revival.